kalau orang yang bilang kau bukan berarti kepala kau lonjong. Makanya kalau kesal otak jangan kampung, kata-kata gue di sini agak kosong. Ngapain nih hari ini? Hey guys, hey subs. Hey subs. Hari ini mau ke Eropa, kebetulan ada sistem gue di sini. Iya. Wah, lu kan dibawain itu? Ini asisten saya. Ini jasnya dia kebetulan. Iya, yeah, briefing. Kenapa tiba-tiba tertariknya ngangkat top dan brand? Itu outcast. Dalam industri banget gue enggak. Karena gue bukan indie. Kalau mau dibilang indie banget juga gue nggak senang. Ngerti. Jadi itu dia menarik kan? Karena lo stay true to yourself. Yeah. Woo! Let's go. Ladies and gentlemen, this is Psychoji. Oh, kalau rap ya? Online. Jangan pusing, semua lawanku bisa aku berangus. Andai kata mereka punya karir baru mulai, bisa langsung aku hapus. Aku bisa freestyle karena aku seperti kamus. Kalau ada nilai dan ujian seorang rapper, aku pasti 100. Hey. Mantap. Perspektif setiap Sabtu jam 10 malam. Hai, saya Sibu dari Stasiun TV Perspektif. Sekarang lagi naik kereta bandara menuju ke stasiun Bandi City di bilangan Bundaran HI. Mas, ini kereta bandara nih memang kosong atau ini lagi jam kosong? Lagi jam kosong. Lagi jam kosong, biasanya rame. Kalau rame di weekend biasanya rame. Kalau beli tiket bandara ini kan bisa berapa hari sebelum ini ya? Betul. Bayar aplikasi Relay. Bayar aplikasi Relay. Nah, di sini tuh ada ini nggak sih mas? Ada gerbong kafe tadi aja. Untuk di kantor bandara sendiri nggak ada sih mas. Oh, nggak ada. Dilarang makan di sini. Oh gitu. Ya. Berarti apalagi mas yang dilarang di sini yang tidak dilarang di kereta lain? Kalau untuk di sini sendiri makan di sini. Terhancur. Okay. Lo ngerap, tapi kalau ngerap itu pakai barang-barang di sini itu lo udah biasa lah. Yeah. Lo udah tahu barang-barang ini semua pasti standar. Ngerap dengan apa lagi ya? Dengan nama-nama orang juga lo biasa. Kita ngerap dengan umpatan daerah. Boleh. Bener ya? Boleh. Gue cari di umpatan daerah. Sambil ini aja. Musiknya jalan. Ya. Yeah. Jadi gue nggak usah sambil mikir. Yeah. Lo bilang. Jalan langsung gua aja. Oke. Okay. Jadi jalan terus. Oke, okay, gitu ya. Musiknya gimana? Musiknya gimana? Nah. Pak, mau ikutan, Pak? Oke. Mau ikutan? Oh, ikutan lagi. Ayo, Pak, ikutan, Pak. Sini, Pak. Sini. Kak. Nah, biar
kasih kata pertamanya. Sontoloyo. Sontoloyo, oke. Kadang capek kalau diajak foto-foto. Kadang pengen bilang Sontoloyo, tapi kadang pengen pasar. Jangan ojo mono, mending kalau pegel tinggal pakai koyo. Kadang capek kalau diajak foto-foto. Kadang pengen bilang Sontoloyo, tapi kadang pengen pasar. Jangan ojo mono, mending kalau pegel tinggal pakai koyo. Oke. Lontong. Halo. Orang banyak bilang kau lontong, bukan berarti kepala kau lonjong. Makanya kalau kristal, otak jangan kopong. Kata-kata gue di sini kagak kosong. Halo. Orang banyak bilang kau lontong, bukan berarti kepala kau lonjong. Makanya kalau kristal, otak jangan kopong. Kata-kata gue di sini kagak kosong. Terakhir ya. Oh, mungkin apa yang lama? Bitnya? Sama. Oke, gini bitnya. Kata lagi aja, gak apa-apa. Anjing itu apa ya? Orang Bunda? Bukan, iya. Oke. Hei. Ya. Ya, kalau ku pakai umpatan Sunda ada taring. Saya kunci kristal nggak pernah garing. Woo. Orang bisa lihat gue sampai pangling. Haradang pisan, aduh anjing. Kalau ku pakai umpatan Sunda ada taring. Saya kunci kristal nggak pernah garing. Woo. Orang bisa lihat gue sampai pangling. Haradang pisan, aduh anjing. Pokoknya lebih seru banget loh. Asik. Guys, sama perspektif gue adalah Psycho G. Thank you so much, bro. Sama-sama, thank you. Thank you so much. Gimana rasanya di interview perspektif? Seru banget. Pertanyaannya menantang. Dan gini, jarang banget seorang rapper kalau misalnya gue di interview, digali banget. Biasanya dia just want to know lagunya apa. Sejak kapan mulai nge-rap ini nggak ada pertanyaan itu. Okay. Orang udah tahu ya udah gue rapper. Yeah. Tapi yang ditanya justru adalah hal-hal yang menurut gue penting dan matter untuk gue jawab. So it's good. Jadi kalau lo suka jangan lupa nonton Perspektif. Kapan? Hari Sabtu setiap Sabtu jam 10 malam dan juga nonton apa bro? Dan juga nonton di channel YouTube-nya. Ya. Yeah. Perspektif. Behind the scene. Ya. Yeah. Karena nggak semuanya bisa kita taruh di sana. Mau lihat saya kocak kayak apa? Lebih seru lagi gitu di situ. Serunya kayak apa? Perspektif jam 10 malam. Thank you bro.